kasus Videotron ini satu sisi memang kami dibungkam, kubu kami dibungkam dengan di take down-nya, diturunkannya apa? Ternyata anak-anak Indonesia cerdas. Nah, bahkan mereka mau betul-betul terjun langsung, ya kan, dengan patungan diasi oleh anak-anak muda. Jadi mereka bukan bagian dari timnas dan mereka patungan sendiri untuk membuat iklan pun gaya-gaya Korea gitu kan. Itu mungkin dipikirnya akan memilih yang calon yang anak muda. Misi mereka belum minta bantuan timnas ya untuk bagaimana menindaklanjuti kasus ini. Tapi tentunya kalau mereka minta, kami akan siap membantu ya. Anak-anak Filipina kan tercuci otaknya nih dengan kampanyenya Bongbong Marcos. Bongbong Marcos ini nggak pernah datang debat. Jadi gayanya dengan joget-joget, dengan model yang seperti itulah, kan mendorong anak-anak kita menjadi anak-anak yang bodoh. Sulit ya untuk mempercayai bahwa pemilu ini akan berjalan dengan jujur, adil, karena bukan hanya satu kabupaten, tapi banyak daerah-daerah juga melakukan hal yang sama kan, intimidasi, ditakut-takutin untuk tidak memilih paslon tertentu, tapi harus mendukung paslon tertentu. Loh, kalau kasus yang terang benderang di DKI Jakarta, misalnya bagi-bagi susu, ya kan, di CFD, itu pun menguap dengan sendirinya, apalagi yang di daerah. Ya, semakin jauh dari Jakarta akan semakin cepat hilangnya. Jadi mereka sepertinya hidup di negara monarki nih, yang bertanggung jawabnya kepada raja. Seakan-akan ini bukan lagi negara demokrasi, tapi negara monarki. Jilat menjilat itu menjadi sesuatu yang apa ya, sesuatu yang wajar gitu. Hanya kehancuran yang akan kita temui dalam waktu dekat. Mental bangsa ini akan dirusak, karena dirusaknya dari mulai dari pendidikannya. Jadi daerah kan, ini kita bicara Medan di ujung barat, tadi di Takalar ada di timur kan. Jadi ujung sama ujung sudah terjadi seperti ini. Ya hanya tinggal kehancuran lah. Semua bentuk pelanggaran, potensi kecurangan itu tetap kami catat, kami laporkan sesuai dengan aturan main. Apakah laporan tersebut ditindaklanjuti atau bahkan hanya dipeti-eskan saja, yaitu bagian dari sejarah bangsa ini. Dan mungkin dari proses buruk ini, kita akan muncul sesuatu yang indah di masa depan. Ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Madalika. Sepanjang pekan ini publik kembali disuguhi beda nasib kampanye 3 calon presiden. Bedanya seperti langit dan bumi. Kasus dugaan cawe-cawe memenangkan Prabowo-Gibran oleh 3 pejabat kunci di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara dihentikan Bawaslu setempat, case close. Sementara itu kampanye Videotron Anies Muhaimin di Jakarta dan Bekasi juga dihentikan tanpa alasan. Lokasi Videotron di Jakarta adalah di gedung Bank BUMN di Menteng dan satu lagi di Mall Besar di Bekasi. Tim Anies pun melakukan laporan. Bukan hanya tim Anies yang merasakan kecurangan, tim Ganjar Mahfud juga merasakan kecurangan, melaporkan 3 pelanggaran pemilu sekaligus ke Bawaslu. Apakah dugaan kasus pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh aparat negara akan ditutup semua nih? Sebaliknya, apakah kampanye capres tertentu akan terus diberangus dan diancam terus? Nah, jurubicara timnas Anies Muhaimin, Indra Charismiadji akan memberikan gambaran lebih jelas. Mengapa sih di era reformasi seperti ini pengkhianatan demokrasi masih saja terjadi? Dan sudah bergabung bersama kita melalui Zoom, Bapak Indra Charismiadji. Selamat sore, Bang Indra. Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Indra atas waktunya. Pak Indra, langsung aja nih, ada 3 kasus kampanye Pilpres yang akan kita sorot dalam Newsmaker kali ini. Kita mulai dari kasus terbaru pekan ini, penurunan kampanye Videotron Anies Baswedan yang berlokasi di salah satu bank BUMN dan di mall besar di Bekasi. Iklan Anies belum 1 hari tayang, sudah dipaksa turun. Yang menurut pemerasannya disebabkan oleh hal-hal yang di luar kuasa kami. Pemerkasa iklan ini adalah simpatisan Anies. Nah, dari sudut pandang Anda nih, apa arti fenomena penurunan kampanye ini, kampanye Anies ini? Atau dari penelusuran kami di lapangan, Videotron di Menteng itu berlokasi di gedung milik BUMN. Kemudian Videotron di mall besar di Bekasi itu milik grup perusahaan besar di Indonesia. Diasi oleh anak-anak muda. Jadi mereka bukan bagian dari Timnas. Mereka ini adalah relawan yang menyebut dirinya adalah humanis. Itu anak-anak muda yang penggemar K-pop, jadi kita bisa nyebut mereka K-popers, tapi mereka punya fandomnya itu humanis, ngefans lah dengan seorang Anies Baswedan, dan mereka patungan sendiri untuk membuat iklan pun gaya-gaya Korea gitu kan, yang sebetulnya kalau buat kami-kami ini yang generasi kolonial nggak ngerti juga tuh isi iklannya apa. Yeah. Tapi satu hal itu menunjukkan kalau anak-anak muda kita yang tadinya itu kita takutkan menjadi generasi yang apatis, yang apolitis, yang nggak mau tahu tentang kehidupan bernegara, berbangsa, yang mereka sibuk dengan urusan pribadi, lebih suka dengan entertainmentnya kan, termasuk K-pop sendiri, drakor dan lain sebagainya. Tapi ternyata punya kepedulian yang luar biasa, ya kan? Dan kami dari Timnas Amin pun tadinya pun juga mengkhawatirkan generasi muda kita sama seperti anak-anak Filipina. Anak-anak Filipina kan tercuci otaknya nih dengan kampanyenya Bongbong Marcos. Dia kan putra dari Ferdinand Marcos senior, seorang diktator, seorang koruptor, seorang bahkan pelanggar HAM berat ya, karena lawan-lawan politiknya dibunuh semua oleh beliau. Banyak sekali rakyat Filipina yang dibunuh. Jadi miriplah dengan kondisi Orde Baru kan gitu. Jadi waktunya pun nggak jauh beda. Nah, tapi di Filipina itu justru kampanyenya Bongbong itu membodohi atau membohongi generasi muda Filipina yang nggak tahu sejarah kan, karena mereka belum lahir, mengatakan justru di era Ferdinand Marcos senior itu masa kejayaannya Filipina harus dikembalikan, dan juga Bongbong Marcos ini nggak pernah datang debat. Jadi gayanya dengan joget-joget, dengan model yang seperti itulah. Dan kebetulan wakil presidennya Bongbong Marcos itu adalah putri kandung dari presiden Filipina yang sebelum Bongbong Marcos, jadi incumbent waktu itu. Nah, ini kan banyak kemiripan nih dengan Indonesia nih, ya kan? Sekarang ada juga yang jadi cawapres itu anak presiden yang masih berkuasa. Kemudian ada capresnya juga adalah menantu dari presiden zaman Orba dulu. Gaya-gaya kampanye juga mirip. Tapi kitanya tadi khawatir, tapi ternyata anak muda kita nggak terpengaruh tuh. Itu sebuah kegembiraan buat kami, ternyata anak-anak Indonesia cerdas. Nah, bahkan mereka mau betul-betul terjun langsung. Ya kan, dengan patungan. Nah, ini kami sangat menyayangkan langkah-langkah nyata seperti ini. Justru ada pihak-pihak yang sepertinya kebakaran jenggot nih, kepanasan nih, karena mungkin tadinya mereka berpikir generasi muda, Gen Z, milenial yang jumlahnya memang sangat besar kan sebagai pemilih, 56%, itu mungkin dipikirnya akan memilih yang calon yang anak muda. Itu yang mungkin membuat banyak pihak kebakaran jenggot kan, panik lah kan. Nah, saya nggak tahu juga nih apakah kepanikan tersebut juga berujung ke take down-nya upaya anak-anak muda ini, kan? Menurut saya sih itu langkah yang betul-betul mendegradasi kualitas demokrasi kita, kualitas pemilu kita, bahkan mendorong anak-anak kita menjadi anak-anak yang bodoh. Itu yang sangat disayangkan sih. Tapi ya kita juga belum tahu nih, karena terus terang kami dari awal tidak ingin masuk ke dalam adik-adik humanis ini. Jadi kami memang biarkan organik semua langkah mereka, ya kita biarkan saja. Karena terus terang ini komunitas yang sangat berbeda. Jadi tadi saya katakan cara mereka komunikasi juga beda, joke-nya beda. Jadi kita nggak mau menjadi generasi tua yang sok ikut-ikutan gitu loh. Jadi kita biarkan saja. Nah ternyata mereka punya masalah seperti ini. Secara resmi sih mereka belum minta bantuan Timnas ya untuk bagaimana menindaklanjuti kasus ini. Tapi tentunya kalau mereka minta, kami akan siap membantu ya. Karena ini kan bagian dari perjuangan kita bersama. Tapi secara resmi belum seperti itu. Kita lihatlah. Karena hari ini ternyata muncul juga Videotron di Medan dan di Surabaya. Jadi mungkin memang justru malah akan semakin banyak gerakan-gerakan seperti ini. Jadi ada blessing in disguise lah. Oke, baik Pak Indra. Nah, untuk menjaga kepercayaan publik bahwa pemilu 2024 akan berlangsung secara jujur dan adil, sepenting apa nih kasus penurunan paksa kampanye Anies di Videotron ini bisa dipersoalkan? Atau sepenting apa sih bagi publik kasus ini untuk dilaporkan ke Bawaslu misalnya? Kalau mau jujur, kayaknya sekarang rakyat Indonesia sudah sulit ya untuk mempercayai bahwa pemilu ini akan berjalan dengan jujur, adil. Karena setiap hari kita selalu ketemu kasus-kasus di mana ada yang kita lihat itu potensi kecurangan yang sangat besar. Kan banyak sekali kejadian. Ada beberapa hal yang dilaporkan seperti politisasi bansos, ya kan? Bayangin masa pejabat negara, levelnya presiden, levelnya menteri, itu bagi-bagi bansos yang latar belakangnya spanduk besar dari paslon tertentu. Ngomongnya bansos itu diberikan oleh kepala negara, di mana kepala negara itu punya anak yang sekarang sedang maju sebagai cawapres. Kan itu padahal yang namanya bansos ini kan hak rakyat ya. Dan itu menggunakan uang kita, uang pajak kita bersama, tapi kok seakan-akan diaku seperti miliknya presiden, miliknya satu orang. Ini kan sudah tidak benar kan gitu. Terus terang buat masyarakat Indonesia ini agak sulit untuk bisa menerima bahwa pemilu ini akan jujur, akan adil. Jadi kita balik lagi seperti era Orde Baru dulu, yang pemilunya belum mulai, kita udah tahu siapa pemenangnya. Tapi ada perbaikan ya, dengan juga rakyat terus bersuara, rakyat mengawal terus proses pemilihan umum ini, karena kembali sejarahnya sekuat-kuatnya rezim Orde Baru dulu, itu pun tumbang, ya kan? Jadi harapan kita tentunya kita bisa mengembalikan lagi kewarasan bernegara. Pak Indra, sedikit tambahan, ada sisi lain yang menarik soal kampanye Videotron Anies Baswedan, yaitu munculnya fenomena Anies Bubble. Viralnya penurunan paksa Videotron Anies juga disebut-sebut justru melahirkan kesadaran publik dan menjadi bumerang bagi pelakunya. Nah, seperti apa nih analisis Anda, Pak Indra? Tapi karena ini adalah kehendak rakyat, rakyat sendiri bergerak kan. rakyat patungan sama kayak Videotron tadi. Makanya kita lihat banyak sekali spanduk-spanduk Amin ini yang terbuat dari karung, yang terbuat dari kardus, terbuat dari kain biasa yang dipilok, dan banyak lagi lah yang lain. Nah, jadi kalau kita lihat kasus Videotron ini, satu sisi memang kami dibungkam, kubu kami dibungkam dengan di take down-nya, diturunkannya apa, Videotron, tetapi justru dengan adanya itu orang semakin peduli. Jadi kalau tadinya cuman orang yang lewat Semanggi, orang yang lewat Bekasi, daerah Metropolitan Mall itu saya bisa ngelihat Videotronnya. Sekarang seluruh Indonesia bisa melihat Videotron itu dalam bentuk digital, membahasnya, dan bahkan ini disebut dengan Streisand effect kan gitu, sesuatu yang dampaknya justru lebih luas daripada kita bicara Videotron itu sendiri. Ini kembali jalan Tuhan, sesuatu yang tidak kita perkirakan, tapi ternyata dampaknya lebih bagus. Oke, baik Pak Indra. Pekan ini ternyata terjadi lagi penjagalan kampanye Anies. Kali ini bukan Videotron, tapi billboard. Billboard Anies yang resmi dan berbayar 1 bulan, hilang di hari ketiga. Sedangkan di sebelahnya billboard Capres lain aman-aman saja. Fakta ini diungkap oleh caleg Mardani Ali Sera yang memasang fotonya bersama Anies Baswedan. Katakanlah tim Anies melaporkan ke Bawaslu soal kasus Videotron dan kasus billboard Anies ini. Apakah publik masih bisa berharap penegakan aturan main pemilu ditaati para penyelenggara pemilu, Pak Indra? Terus terang, kalau kita bicara billboard hilang, spanduk dirusak, itu udah setahunan lebih ya. Kami rasakan dan kayaknya udah merasa nggak ada gunanya kami melaporkan ke siapapun. Karena nggak pernah ada tindak lanjutnya. Karena juga kita lihat sekarang kalau Mas Anies Baswedan live TikTok itu jutaan loh. Yeah. Jadi awalnya ratusan ribu, 300 ribuan, naik ke 400 ribuan. Terakhir itu udah 1 juta lebih. Dan itu lebih masif dari billboard manapun yang kita pasang. Udah nggak bener kan untuk penguasa itu berupaya semaksimal mungkin untuk melanggengkan kekuasaannya. Padahal negara demokrasi itu kan memastikan justru kekuasaan itu dibatasi supaya tidak terjadi abuse of power kan. Lord Acton mengatakan power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, kan itu yang rumus sebetulnya yang akan terjadi. Oke, baik Pak Indra, kita bergeser ke kasus rekaman suara tanpa gambar yang diduga adalah pembicaraan beberapa pejabat kunci di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara di Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Dinarasikan para pejabat itu bersekongkol ingin memakai dana desa untuk memenangkan paslon nomor 2. Ini bukan kasus pertama, oknum ASN dan pejabat negara terlibat dukungan kepada salah satu paslon. Tentu yang pertama adalah Presiden Jokowi sendiri yang mengaku akan cawe-cawe dalam Pilpres. Nah Pak Indra, kalau seperti apa nih melihat kasus di Forkopimda Kabupaten Batubara ini? Yang model gini banyak, man. Jadi nggak cuman sekali kan gitu. Jadi belum lagi kan kita bisa melihat di Indonesia ini juga sudah melanggar konstitusi dengan banyaknya PJ-PJ kepala daerah kan, yang tentunya diatur oleh pemerintah pusat, yang harusnya mereka punya otonomi kan. Itu juga sudah bentuk-bentuk pelanggaran konstitusi lah. Yang tadi banyak sekali pejabat pemerintah yang harusnya mereka sadar mereka itu punya tanggung jawab terhadap rakyat, tapi mereka melupakan itu. Jadi mereka sepertinya hidup di negara monarki nih yang bertanggung jawabnya kepada raja. Ini kan udah nggak waras. Jadi kondisi itu memang yang kita hadapi sekarang, Itu tantangan kita bersama sebagai rakyat Indonesia. Ya harapannya kita akan bersatu padu untuk mengembalikan tadi kewarasan bernegara, mengembalikan lagi kedaulatan rakyat, bukan dipegang oleh kekuasaan, tapi oleh rakyat. Itu saja sih. Oke, Pak Indra, semua pejabat tinggi Kabupaten Batubara yang dinarasikan hadir juga sudah membantah, menyatakan rekaman suara itu bukan suara mereka. Tapi kalau mendengar rekaman suara yang beredar luas, pilihan katanya terkait pemahaman anggaran, pemahaman operasional pemilu, bahkan pemahaman mengelabui hukum. Nah, seberapa masuk akal nih rekaman suara tersebut tidak asli nih, Pak Indra? Loh, kalau kita sudah apa ya istilahnya, menganggap justru memang mereka semua akan melakukan hal yang seperti ini, bukan hanya satu kabupaten, tapi banyak daerah-daerah juga akan melakukan hal yang sama, karena para relawan kami, simpatisan kami pun juga mengalami tekanan-tekanan yang sama ya, bagaimana misalnya jangankan kita bicara untuk bersimpati atau mendukung salah satu paslon. Di medsos mereka untuk nge-like postingan saja, itu dipanggil. Oh, ya. Ya kan? Oh, ya. Dan itu tidak hanya sebatas PNS-nya saja, tapi bahkan keluarga PNS itu juga ikut. Ini banyak laporan kan gitu, ikut diintimidasi. Ya. Banyak juga misalnya mereka-mereka yang punya hubungan kerjasama. Jadi kita bicara misalnya perusahaan daerah, itu yang menjadi supplier pemerintah, itu juga sama. Diintimidasi, ditakut-takutin untuk tidak memilih paslon tertentu, tapi harus mendukung paslon tertentu. Itu terjadi di mana-mana. Ya kan? Nah itu yang menurut saya sih, ya juga kalau pejabatnya mengatakan, ya itu memang suara saya, kan lebih aneh lagi. Gitu. Tapi kan kita tahu semua, itu memang terjadi di mana-mana. Ya nanti kita lihat saja tanggal 14 Februari itu kan, orang mencoblos harusnya rahasia. Ya kan? Ya. Kita lihat saja nanti bagaimana hasil coblosan itu yang harusnya tidak bisa ada intervensi dari siapapun, dan nanti kita kawal suaranya, dan nanti kita lihat. Kami yakin kok, karena rezim Orde Baru yang sekuat itu pun akhirnya bisa tumbang, apalagi sekarang yang artinya belum puluhan tahun ya, masih di bawah 10 tahun, kalau rakyat itu memang menginginkan perubahan, pasti perubahan itu akan terjadi. Oke, Pak Indra, kasus dugaan persengkokolan di Kabupaten Batubara ini sudah ditutup oleh Bawaslu setempat. Menurut Bawaslu setempat, rekaman suara itu tidak ada kemiripan dengan pejabat yang dimaksud. Nah, kasus ini bukan satu dua kali laporan-laporan pelanggaran pemilu dianulir. Khusus kasus di Kabupaten Batubara ini kasusnya cepat sekali ditutup. Sejauh ini kita juga belum mendapat informasi apakah ada penyelidikan yang lebih mendalam. Nah, apa artinya Bawaslu setempat cepat menutup kasus ini ya, Pak Indra? Loh, kalau kasus yang terang benderang di DKI Jakarta, misalnya bagi-bagi susu, ya kan, di CFD, itu pun menguap dengan sendirinya, apalagi yang di daerah. Ya, gitu ya. Ya kan logikanya gitu aja. Ini yang di DKI Jakarta, orang banyak ngelihat, saksinya banyak, itu jelas membagi-bagi sesuatu itu memang melanggar undang-undang pemilu kan. Yang bagi-bagi uang ada videonya, ya kan? Itu juga nggak ada langkah apapun, padahal itu jelas melanggar undang-undang pemilu. Jadi agak sulit buat kami untuk berharap pemilu ini akan jujur dan adil. Karena sudah sekian lama nggak ketemu proses yang bisa kita katakan itu menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Yang ada justru malah kecurangan-kecurangan, potensi kecurangan yang sudah seringkali dilaporkan tapi juga nggak ada tindak lanjutnya. Itu yang kita bisa lihat kan. Jadi ya semakin jauh dari Jakarta akan semakin cepat ngilangnya. Oke, baik Pak Indra, kita bergeser. Kita bergeser ke kasus lain pekan ini juga. Sebuah video beredar diduga Sekretaris Daerah Takalar, Sulawesi Selatan mengatakan bahwa Presiden Jokowi menjanjikan pengangkatan pegawai negeri jika Gibran menang saat Pilpres nanti. Nah, Istana sudah membantah Jokowi berjanji mengangkat jutaan ASN jika Gibran menang. Pak Indra, berani sekali ya seorang sekda, pejabat kabupaten mencatut nama Presiden Jokowi. Seperti apa nih analisis Anda, Pak Indra? Jadi karena memang dibuat, ya kan, seakan-akan ini bukan lagi negara demokrasi, tapi negara monarki, kan? Jadi otomatis jilat-menjilat itu menjadi sesuatu yang apa ya, sesuatu yang wajar gitu, karena ingin menjilat pada kekuasaan. Jadi walaupun memang tidak sebetulnya tidak ada janji khusus, tetapi mereka bisa merekayasa demi kelihatan, oh saya berjasa memenangkan paslon ini. Itu yang kita lihat ya. Tapi ya saya sedihnya ini sudah masuk ke ranah dunia pendidikan. Ini kan kita bicara di depan para guru. Yang di Medan pun juga seperti itu, ya kan? Kalau dunia pendidikan sudah dipolitisir seperti ini, hanya kehancuran yang akan kita temui dalam waktu dekat. Karena pendidikan itu kita harus mengajarkan bagaimana jujur, bagaimana kritis, ya kan? Itu esensi pendidikan kan seperti itu. Tapi kan justru malah didorong untuk berbohong, menjilat pada kekuasaan, harus tunduk pada kekuasaan, tidak boleh kritis. Ya udah hancur lah, Pak. Oke, baik Pak Indra, kita bergeser ke Medan. Muncul juga video viral diduga Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan mengarahkan para guru memenangkan Prabowo-Gibran. Bahkan oknum ini mengatakan Paslon 02 memiliki kekuasaan. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, sedangkan Gibran Wali Kota Solo adalah anak Presiden Jokowi. Dan Gibran merupakan kakak ipar dari Wali Kota Bobi Nasution yang merupakan pimpinan tertinggi di pemerintahan Kota Medan. Nah Pak Indra, menjalar kemana-mana nih, cawe-cawe Presiden Jokowi menular ke banyak pejabat di daerah. Apakah ini bisa diterima sebagai bagian dari politik atau ini seperti pengkhianatan demokrasi, Pak Indra? Keinginan para pejabatnya yang sekarang punya jabatan tentunya menjilat pada kekuasaan kan, supaya tetap diberi jabatan. Jadi ya beginilah polanya. Yang saya sayangkan ini sudah masuknya bahkan ke ranah pendidikan. Jadi benar-benar mental bangsa ini akan dirusak, karena dirusaknya dari mulai dari pendidikannya. Jadi udah bohong lah yang namanya revolusi mental itu, yang ada pengerusakan mental, penghancuran mental bangsa ini. Dan itu sudah terjadi di seluruh daerah kan. Ini kita bicara Medan di ujung barat, tadi di Takalar ada di timur kan gitu. Jadi ujung sama ujung sudah terjadi seperti ini, ya hanya tinggal kehancuran lah. Kalau kita biarkan ini tidak terjadi perubahan. Kalau ini terus dilanjutkan, hanya kehancuran yang akan muncul. Apakah bangsa ini mau hancur? Tentunya tergantung dari kitanya sendiri sebagai rakyat. Kalau kita ingin perbaikan, kita ingin perubahan, kita ingin kembali bagaimana menata negara yang demokratis, ya kita dorong supaya perubahan itu terjadi, bukan keberlanjutan. Oke, Pak Indra, terakhir, atas semua dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi pekan ini, baik tim Amin dan tim Ganjar Mahfud juga kompak melaporkan ke Bawaslu Pusat. Nah, apapun hasil penegakan hukum atas dugaan pelanggaran pemilu ini, apa nih catatan-catatan penting yang Anda bisa sampaikan atas penanganan laporan pelanggaran pemilu di sisa waktu 3 pekan menuju hari H pemilu 14 Februari nanti, Pak Indra? Kalau dari sisi Timnas AMIN, semua bentuk pelanggaran, potensi kecurangan itu tetap kami catat, kami laporkan sesuai dengan aturan main. Jadi dari kubu kami ini nggak ada upaya untuk mengubah aturan main. Pemain ya tetap jadi pemain. Jadi nggak ada kubu kami pemain merangkap jadi wasit nih. Itu penonton ya tetap penonton kan itu, bukan penonton terus jadi wasit juga atau berubah jadi pemain juga. Jadi kita itu memastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Taat dengan konstitusi, taat dengan bagaimana proses demokrasi harusnya dilakukan. Jadi semuanya kita catat, semuanya kita laporkan. Nah, masalah apakah laporan tersebut ditindaklanjuti atau bahkan hanya dipetieskan saja, yaitu bagian dari sejarah bangsa ini. Jadi kalau memang itu yang harus kita lewati bersama, ya let it be. Biarkan memang itu menjadi catatan, mungkin salah satu catatan kelam sejarah bangsa ini, tapi ya memang harus dilalui, dan mungkin dari proses buruk ini kita akan muncul sesuatu yang indah di masa depan. Itu aja sih harapan kami. Oke, baik, terima kasih juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Bapak Indra Charismiadji yang sudah berdiskusi di Newsmaker pekan ini. Sekali lagi terima kasih Pak Indra atas waktunya. Salam sehat selalu Pak Indra. Ya, demikianlah Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Madalika pamit. Sampai jumpa.